Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang cara memasang paku rivet, dan kali ini kita akan berbagi ilmu cara membukanya. Assalamualaikum Lur, kembali lagi dengan channel Rumah Idaman, channel yang mengulas tentang dunia proyek dan bangunan. Hari ini kita akan belajar cara membuka paku rivet, di mana pada video sebelumnya kita sudah belajar cara memasang paku rivetnya. Kali ini kita akan membuka dengan dua cara, yaitu menggunakan bor dan gerindra. Untuk mata bornya saya cukup menggunakan baut roofing atau sekrup baja ringan. Karena matanya lebih tajam dan tentunya harga lebih murah, jika sahabat semua tidak punya bisa menggantinya dengan mata bor yang untuk besi. Dan untuk yang menggunakan gerindra, pengerjaannya bisa lebih mudah dan lebih cepat. Kita tinggal gerindra saja bagian kepala rivet, setelah rata kita tinggal dorong saja menggunakan paku, atau tinggal pukul saja dengan palu.